dilakukan ke depan Surah Selarang sama nomor 86 lakukan oleh Krishna FC tadi. Bali Krishna FC berbahaya, nomor punggung 7 di sana ke depan. Tinggal lagi Surah Selarang. Bagus main Bams. Pemain saya serau. Pemain Ngangau serau 11. 15 serau. Pemain Cola serau. Padua. Krishna. Cuk 1-2-3. Ya, kita kembali ke lapangan Mitra Raga. Sini ada Krishna FC versus Bams FC. Lemparan ke dalam untuk Bams FC yang sudah lakukan berbahaya. Sabar begitu saja oleh Krishna FC tadi. Bali Bams FC membangun serangan. Kedepan sana ada nomor punggung 25 Bimo. Serangan bebas untuk Bams FC. Tadi lakukan ke depan berbahaya. Shooting langsung saudara-saudara. Nomor punggung 17 tadi saudara Iqbal. Bali bola meninggalkan lapangan, menghasilkan tendangan gawang untuk Krishna FC. Bian. Oh, kami keluar rek. Saudara.
Kembali tendangan gawang untuk Bams FC sudah dilakukan ke depan Surah Selarang. Sama dengan nomor punggung 86. Lakukan melalui Krishna FC tadi. Bali Krishna FC. Berbahaya nomor punggung 7 di sana. Ke depan. Dengan lagi saudara-saudara. Bali nomor punggung 83 tadi. Maksud kami 93 tadi. Shooting langsung. Terangan gawang untuk Bams FC. Lalu lakukan ke depan saudara-saudara. Masih hentikan lagi Krishna FC tadi nomor punggung 7. Kembali. Sana ada nomor punggung 17 tadi. Para Iqbal. Terjadi bola meninggalkan lapangan. Masih dalam parang ke dalam untuk Bams FC. Lalu lakukan. Masih nomor punggung 11 sana. Waktif tadi. Lalu nomor punggung 17 Iqbal. Ke depan kerjasama dengan nomor punggung 14. Faki. Masih Faki. Ke depan sayang sekali. Bangun serangan. Krishna FC ke depan terobosan berbahaya saudara-saudara. Bali nomor punggung 7 tadi masih rebutan bola nomor punggung 19. Bali Bams FC membangun serangan ke depan kandas lagi rupanya. Nomor punggung 48 sana seorang kapiten. Depan nomor punggung 6 masih Krishna FC mencari kawan ke depan. Nomor punggung 19 terlalu pelan tadi dorongan. Bali Iqbal mencari kawan di sana saudara-saudara. Terobosan ke depan sana nomor punggung 22. Dian crossing berbahaya. Masih nomor punggung 25 di sana ancang-ancang Bimo tadi saudara-saudara. Balik tendangan gawang sudah lakukan ke depan. Masih Bams FC ke depan saudara-saudara. Bali. Bali shooting langsung tadi nomor punggung 11 saudara Latif. Jasmin. Bali tendangan gawang untuk Krishna FC dan lakukan nomor punggung 6. Masih ke depan terobosan saudara-saudara. Berbahaya. Tahanan penjaga gawang dimiliki Bams FC. Ke depan sana ada nomor punggung 25 tadi yang 7. Tanah Bimo saudara-saudara. Kontrol yang kurang akurat tadi nomor punggung 86 terjadi lemparan ke dalam untuk Bams FC. Nomor punggung 26 tadi Fitra. Kerjasama dengan Bimo saudara-saudara. Masih Bimo otak-atik lagi bola di sana. Kandas lagi rupanya. Kembali Krishna membangun serangan nomor punggung 48. Sana ada nomor punggung 11 Latif. Berbahaya. Disambar begitu saja nomor punggung 86 dari Krishna. Balik nomor punggung 6 mencari kawan. Melebar saja di sektor kanan sana. Masih duel tadi saudara-saudara. Balik Krishna otak-atik lagi bola nomor punggung 93. Dua pemain dilewati. Sayang sekali terjadi pelanggaran tadi. Dilakukan oleh pemain dari Bams FC. Menghasilkan tendangan bebas untuk Krishna FC. Ngomeki di belit tiang hari ya. Saya sampai lupa. Ini. Terjadi tendangan bebas untuk Krishna FC. Ancang-ancang sudah dilakukan pelan saja berbahaya. Shooting langsung tadi saudara-saudara. Masih bisa dibaca oleh nomor punggung 4 tadi. Dara Amri. Pergerakan dari pemain yang dimiliki Krishna FC. Terjadi tendangan pojok untuk Krishna FC. Nah dilakukan keras tadi saudara-saudara. Bali, Bams FC nomor punggung 14 sana saudara Latif. Maksud kami Fakih tadi saudara-saudara. Bali nomor punggung 93 ke depan. Berbahaya duel di sana. Bali nomor punggung 11 Latif. Otak atik lagi bola Latif. Kandas lagi rupanya. Terjadi Krishna FC. Bali pelanggaran. Menghasilkan tendangan bebas untuk Krishna FC sudah dilakukan. Shooting langsung berbahaya saudara-saudara. Mengenai Mr. Gawang tadi. Bali, Bams FC. Hampir-hampir saja tadi saudara-saudara. Bali Bams FC di sana bersama dengan Latif nomor punggung 11. Masih Latif jatuh bangun tadi saudara-saudara. Jaga gawang nomor Bobby. Dan lakukan kerbang nomor punggung 14. Fikih tadi, Fikih maksud kami. Shooting langsung disambar begitu saja. Lalu pemain yang dimiliki Krishna FC nomor punggung 6. Terang gawang Krishna FC nomor punggung 86 sudah dilakukan ke depan. Masih sana ada nomor punggung 42 saudara-saudara. Sayang sekali bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan. Menghasilkan lemparan ke dalam untuk Bams FC sudah dilakukan nomor punggung 25 yang dituju. Darah Bimo tadi balik ke depan. Bams FC. Bimo shooting langsung tadi.
Masih nomor punggung 17 Iqbal. Masih Iqbal crossing kandas lagi rupanya. Terjadi lemparan kaki. Para Iqbal. Tadi lakukan Iqbal ke depan headingan tadi. Berbahaya shooting langsung tadi Bimo. Masih melebar di sektor kanan gawang dari balik kanan gawang sudah lakukan ke depan saudara-saudara. Masih sana ada Bobser C. Otak ketik lagi bola sana dibiarkan begitu saja nomor punggung 4 dari saudara Amri. Terjadi lemparan ke dalam itu Bobser C. Saudara Iqbal mengambil alih sudah lakukan sana ada nomor punggung 22. Darah. Lidah tadi. Bali. Jatuh bangun tadi. Fakih saudara-saudara. Dari Kresna FC membangun serangan lewat sektor tengah. Nomor punggung 48 otak ketik lagi bola sana. Berbahaya nomor punggung 14 Fakih. Otak ketik lagi bola ke depan Fakih. Sayang sekali terlalu melebar tadi sana ada Latif. Nomor punggung 11 ke depan masih Latif. Dibuang begitu saja nomor punggung 42 tadi. Dan pemain dari Krishna FC nomor punggung 25 sana ada Bimo. Belakang saja berbahaya nomor punggung 17 Iqbal. Lambat tadi saudara-saudara kembali Krishna FC membawa serangan nomor punggung 93 duel Iqbal. Masih Iqbal dua pemain dilewati. Lepar saja sana ada nomor punggung 25 Bimo. Masih Bimo mencari kawan saudara-saudara. Ke depan, ke andas lagi. Kembali Iqbal, berbahaya Iqbal. Belakang saja nomor punggung 16 melebar saja di sektor kanan nomor punggung 14. Fiki tadi, masih demi Fakih. Dan gawang untuk Bams FC. Para Bobi, kembali penjaga gawang dimiliki Bams FC. Kedepan, sana ada Bimo yang dituju berbahaya. Sayang sekali tadi kontrol yang kurang akurat. Kembali Krishna FC membangun serangan. Kedepan, sayang sekali lemparan penjaga gawang sana ada Latif nomor punggung 11. Sayang sekali Latif. Kembali nomor punggung 48 saudara-saudara. Masih otak atik lagi bola di sana. Berbahaya. Shooting langsung. Gol saudara-saudara. Nomor punggung 14 Fakih, pemain senior juga yang dimiliki Bangsa FC ini saudara-saudara. Yang mencatatkan namanya di dengan skor 1-0. Tenangan langsung tadi. Kembali lemparan ke dalam untuk Krishna FC. Nomor punggung 6 tadi lakukan ke depan. Masih balik sana ada Iqbal saudara-saudara. Jadi percobaan yang kedua kali lagi. Lagi lakukan sana ada nomor punggung 86. Ke depan shooting langsung berbahaya. Bali shooting nomor punggung 48 tadi. Terjadi pelanggaran. Kembali peranan bebas untuk Bams FC Amri. Dan dilakukan ke depan Amri. Ada nomor punggung 22 saudara Dian tadi. Kembali lemparan ke dalam untuk Bams FC nomor punggung 17 saudara Iqbal. Ambil lagi. Dan dilakukan Iqbal berbahaya kembali Dian tadi. Masih nomor punggung 48 ke depan. Pelan saja kembali Fakih. Lambat tadi Fakih. Masih nomor punggung 19 kandas lagi rupanya. Kembali Iqbal ke depan Fakih melompar saja kandas lagi rupanya. Nomor punggung 86 ke depan sana ada nomor punggung 42 yang dituju. Bali Bams FC dibuang begitu saja. Terjadi lemparan ke dalam untuk Krishna FC nomor punggung 42 tadi. Lakukan ke depan saudara-saudara berbahaya shooting langsung tadi. Terjadi pelanggaran. Lemparan ke dalam untuk Bams FC. Dan dilakukan ke depan. Peluit panjang berbunyi menandakan babak pertama telah usai dengan skor. Kesatang sih. Ya kita kembali ke depan. Nomor punggung 26 para Fitrah tadi
Masih Iqbal di sana, saudara-saudara, berbahaya, syuting langsung Iqbal. Hampir-hampir saja tadi, Mar Bimo tadi, saudara-saudara. Nomor punggung 25. Balik kanan gawang. Untuk Krishna FC. Masih Bimo, sayang kali kontrol yang kurang akurat tadi. Lemparan ke dalam untuk Krishna FC. Tadi lakukan ke depan headingan tadi. Latif. Kembali Fakih di sana, saudara-saudara. Karena kembali Bimo cari kawan kerjasama dengan Latif. Masih nomor punggung 17 dari Krishna FC. Ke depan kandas lagi, kembali Latif membangun serangan. Melebar saja di sektor kiri, berbahaya Bimo. Otak atik lagi bola Bimo. Shooting langsung tadi, saudara-saudara. Kembali Krishna FC. Ke depan Latif tadi, kembali Bimo, saudara-saudara. Shooting langsung tadi para Latif. Tarangan gawang untuk Krishna FC. Tadi lakukan ke depan, saudara-saudara. Hitingan lagi, berbahaya nomor punggung 42 ke belakang saja. Balik 93 ke depan. Tadi lakukan nomor punggung 4, saudara Amrin. Kedepan, tangan nomor punggung 22 tadi yang tujuh diang, saudara-saudara. Bali, Fakih tadi, sayang sekali terlalu memanjang. Kedepan, masih, Bams FC, biarkan begitu saja. Jadi tendangan gawang, saudara-saudara. Mari nomor punggung 26 ke depan. Sana ada Bimo, saudara-saudara. Masih Bimo. Terobosan, berbahaya. Pelan saja tadi. Latif kembali. Fakih tadi. Gaya salto, saudara-saudara. Kembali Krishna. Sana ada Iqbal. Latif ke depan. Masih. Dia. Gol, saudara-saudara. Yang selebrasi gaya salto ini, saudara-saudara. Saudara Dian tadi. Yang mencatatkan namanya juga di papan skor. Dengan skor 2-0. Shooting langsung tadi. Bali, Krishna lagi, saudara-saudara. Ke depan, otak atik lagi bola. Sana dan Dian. Masih Bali nomor punggung 98 ke depan. Mesti kami 86 tadi. 93 lagi, berbahaya, shooting langsung. Tidak ada penjaga gawang yang cukup lincah ini, saudara-saudara. Yang dimiliki Bams FC, saudara. Bobby. Coba lihat, gua akan nopi. Yang gawang cukup bercangkung juga ini dimiliki Bams FC. 22. Nomor 22. Iya. Jadi bola meninggalkan lapangan. Masihkan tendangan pojok. Untuk Bams FC. Dilakukan perbaikan, saudara-saudara. Masih Bams. Wasit pergantian pemain dari Bams FC nomor punggung 22. Dia ditarik keluar masuk nomor punggung 24, saudara Jabu. Balik Krishna FC, saudara-saudara, membangun serangan ke depan. Sana ada Bimo. Ke depan masih Latif lagi di sana, otak-atik lagi bola mencari kawan. Kerjasama dengan nomor punggung 26 Fitrah. Masih Fitrah ke depan. Sana ada Bimo yang dituju. Kontrol tadi Bimo. Bali. Fakih, saudara-saudara. Latif ke depan. Sana ada Iqbal. Otak atik lagi bola. Iqbal kandas lagi. Bali nomor punggung 86 mencari kawan. Dari Krishna kandas lagi. Iqbal. Masih Iqbal. Otak atik lagi bola Iqbal. Tangan bebas untuk Bams FC sudah dilakukan ke depan, berbahaya. Sana ada Bimo tadi, saudara-saudara. Lakukan ke depan, Krishna FC.
Masih Bambu FC Latif, otak ketik lagi bola ke depan. Kandas lagi rupanya. Bali sana ada Bimo. Masih Bimo mencari kawan. Shooting langsung tadi Bimo. Melebar jauh dari sasaran dari jurus udara. Bali Kresna FC ke depan nomor punggung 7 yang dituju. Masih Bams FC Iqbal berbahaya. Bali Fakih tadi Latif ke depan. Sayang sekali. Lamparan ke dalam untuk Bams FC Fakih. Mengambil alih dari lakukan Latif yang dituju saudara-saudara. Bali Fakih di sana. Masih duel. Masih Krishna FC ke depan saudara-saudara nomor punggung 11. Anas lagi rupanya. Bali nomor punggung 11 ke depan. Sayang sekali. Terlalu buru-buru tadi. Arahan pojok untuk Krishna FC. Sudah dilakukan. Sayang sekali terlalu memanjang tadi. Dilakukan ke depan sana ada Bimo. Kembali Fakih. Bimo duel tadi. Ke depan Latif dituju saudara-saudara. Terobosan sana ada Fakih nomor 14. Kerjasama dengan Latif tadi. Kembali Bimo. Otak-atik lagi bola ke depan. Samper begitu saja. Fitra. Kembali Bams FC saudara-saudara. Nomor 26 Fitra. Ke depan masih Krishna FC. Wasit nomor 21 saudara Faisal. Masuk. Bali terangkan ke depan saudara-saudara. Sayang sekali nomor punggung 11 dari maksudnya nomor punggung 7 sudah bisa diselamatkan. Terjadi terangkan gawang untuk Bams FC. Penjaga saudara Bobby ini. Masih Bobby. Dan dilakukan ke depan. Sana ada Bimo. Bali ke depan saudara-saudara. Bobby ke depan. Timur tadi yang dituju. Bali Krishna FC berbahaya. Sambar nomor 4 tadi saudara Amrin. Lalu nomor 19 dari Krishna FC. Ke depan kerjasama dengan nomor 11. Masih nomor 6 sana dari Krishna FC. Crossing. Bali penjaga gawang ini cukup lincah ini saudara-saudara. Lemparan penjaga gawang ke depan berbahaya. Dilakukan nomor punggung 6 tadi yang dituju. Ke depan kerjasama dengan nomor punggung 11. Miskomunikasi tadi. Bali Iqbal kerjasama dengan Latif ke depan. Nomor punggung 24 tadi saudara-saudara. Nara Cabo. Masih Krishna FC. Nara Cabo. Bali Krishna FC. Masih Latif tadi ke depan. Kami Iqbal. Bali Krishna FC nomor punggung 42. Depan sayang sekali. Lara Fakih. Masih Latif tadi saudara-saudara. Iqbal lagi di sana. Bali Amrin. Masih Iqbal. Kandas lagi rupanya nomor punggung 11. Kedepan nomor punggung 7 berbahaya. Dibuang begitu saja saudara Latif tadi. Bali Latif ke depan saudara-saudara. Masih Bimo tadi kandas lagi rupanya. Ke depan berbahaya. Masih nomor punggung 42. Sayang sekali. Bali Fakih. Sana ada Bimo. Otak ganti lagi Bimo dua pemain. Kandas lagi rupanya saudara Latif. Terlalu buru-buru tadi. Dan gawang sudah lakukan ke depan saudara-saudara. Bali sana ada nomor punggung 7 Iqbal lagi. Lamparan ke dalam Iqbal. Dan dilakukan sana ada Amrin. Masih Amrin mencari kawan. Terobosan ke depan sana ada Bimo yang dituju. Shooting langsung tadi Bimo. Hampir-hampir saja saudara-saudara. Bimo ini masih mandul Bimo.
saja. Bali Bimo, sayang sekali Bimo. Sana ada Fakih saudara-saudara. Biarkan begitu saja terjadi lemparan ke dalam untuk Bangsa FC. Tadi lakukan masih nomor punggung 24 ke depan. Ronaldinho tadi nomor punggung 24 saudara-saudara. Shooting langsung. Rara Iqbal, Rafsanjani. Masih nomor punggung 24 berbahaya. Hampir-hampir saja tadi. Lepas saja di sektor kanan gawang. Balik kanan gawang. Lama Bobby tadi sudah lakukan nomor punggung 21 ke depan. Faisal. Balik Ronaldinho saudara. Masih Ronaldinho dua pemain dilewati. Ke depan terobosan berbahaya Fakih. Shooting langsung tadi. Tadi saudara-saudara. Balik kanan gawang untuk Krishna FC. Dilakukan nomor punggung 6 cari kawan. Ke depan. Dihadang begitu saja kembali Iqbal tadi saudara-saudara. Jatuh bangun nomor punggung 11. Balik Ronaldinho tadi. Nomor cabut tadi saudara-saudara. Lemparan ke dalam. Nomor punggung 17 saudara Iqbal. Tadi lakukan Amrin yang dituju. Masih Amrin mencari kawan. Ke depan. Sana ada nomor punggung 14 Fakih. Otak atik lagi bola saudara-saudara. Kerjasama dengan Latif. Pelan saja berbahaya Iqbal. Berbahaya Latif. Kembali Fakih di sana saudara-saudara. Pelan saja Latif. Maksud demi Fakih tadi. Jatuh bangun pemain dimiliki Krishna. Balik sana ada Jabo. Maksud demi Jabo tadi. Lemparan ke dalam Jabo. Sudah lakukan nomor punggung 21 Faisal. Balik Jabo. Karena selagi rupanya. Masih Jabo saudara-saudara. Otak atik lagi bola sana ke depan. Jabo kandas lagi rupanya. Terjadi lemparan ke dalam. Itu bom safety. Lemparan ke dalam sudah dilakukan Fakih tadi yang dituju nomor punggung 21 Faisal. Dua pemain dilewati Faisal. Tiga pemain kandas lagi. Balik Faisal. Bimo. Shooting langsung Iqbal. Mengenai Mr. Gawang tadi. Shooting langsung Jabo. Tidak mau kalah juga saudara-saudara. Tergiur dengan menembak jitu ini saudara Jabo. Masih terangan angin pemiri namanya. Masih Krishna di sana lagi saudara-saudara. Nomor punggung 11 ke depan kerjasama dengan nomor punggung 83 Bali. Nomor punggung 42 ke depan saudara-saudara. Masih Krishna nomor punggung 11. Kandas lagi rupanya Fakih. Shooting langsung Fakih. Gol saudara-saudara. Para Fakih ini mencatatkan namanya dua gol saudara-saudara. Dengan skor sekarang 3-0. Shooting langsung. Wasit. Pergantian pemain dari Bamsa FC. Nomor punggung 25 saudara Bimo. Ditarik keluar masuk nomor punggung 9 Duren Montok. Bali Fakih disambar begitu saja nomor punggung 6 tadi pemain yang dimiliki Krishna FC. Bali lemparan ke dalam Iqbal di sana. Kerja sangat dengan Amrin. Ayo merapat. Selara Amrin ke depan. Bali Krishna otak atik lagi bola ke depan. Sayang sekali peluang emas tadi saudara-saudara. Kembali Jabo otak atik lagi bola Jabo.
aksi Jabo, tersenyum Jabo, duel Jabo, Jabo, maaf saudara-saudara, balik sana ada Faisal tadi, melompat saja di sektor kanan, balik Fakih, ke Anas lagi Fakih, lemparan ke dalam, Iqbal, tadi lakukan ke depan sana ada Duren Montok, sayang sekali. Lemparan ke dalam, maksud kami terangkan projek. Bam safety. Tadi lakukan. Sabon dituju Duren. Kembali luar pusat pas saudara membawa serangan berbahaya. Lewat sektor kanan. Repan. Sayang sekali kontrol yang kurang akurat tadi. Jabon miskomunikasi saudara. Balik Krishna. Faki. Latif di sana luar pusat pas. Repan. Masih. Sabon. Setung langsung tadi saudara-saudara. Balik Jabo. Masih Latif mencari kawan. Satu pemain dilewatin. Setung langsung tadi Latif. Itulah saudara Latif saudara-saudara. Pemain Maghrib Isya ini saudara Latif. Setung langsung tadi. Mencatatkan namanya juga di papan skor. Dengan skor 4-0. Bola-bola ada dua. Bagus sekali jatuhnya kawan. Balik nomor punggung 21 Faisal saudara-saudara ke depan. Masih Zabo di sana. Kembali Duren. Terpang. Sayang sekali Duren terlalu buru-buru tadi. Masih Krishna Yofci nomor punggung 11. Pelan saja berbahaya. Terpang. Sana ada penjagaan dimiliki. Babser sini cukup lincah juga saudara-saudara. Barat Bobby. Balik Latif. Kedepan Latif. Sana ada Fakih saudara-saudara. Tidak bisa diselamatkan tadi. Terang gawang. Untuk Krishna FC. Dilakukan masih Latif. Kedepan Duren. Saudara Fakih lagi saudara-saudara. Hat-trick Fakih hari ini. Calon-calon top skor. Mari tenang kau sudah dilakukan sana ada Latif. Masih Latif. Berbahaya nomor punggung 11. Otak atik lagi bola. Balik nomor punggung 11. Pelan saja saudara-saudara. Kedepan kandas lagi rupanya. Lemparan ke dalam. Dan dilakukan ke depan. Masih Duren di sana. Duren. Masih Duren mencari kawan saudara-saudara. Bersama dengan Iqbal. Kembali Krishna FC. Shooting langsung tadi. Lut panjang berbunyi menandakan babak kedua telah usai dengan skor 5-0.